Assalamualaikum, Bu. Ibu. Waalaikumsalam. Loh, kok pulang sendiri? Yusufnya mana? Tadi sih, Om Lutfi udah ngejemput Yusuf. Om Lutfi? Yusuf kemana ya sama Om Lutfi? Nggak tahu deh. Mendingan Ibu telepon aja, Bu. Iya. Nanti Ibu telepon. Tapi Ibu nggak usah khawatir. Tapi Yusuf, Yusuf pasti pulang kok, Bu. Iya, Ibu pasti khawatir lah kalau Yusuf belum pulang. Ya udah, sekarang kamu ganti baju aja, ya? Ya udah, Bu. Udah. Rafa, serat, sini. Udah ya. Nih, Tante punya es krim nih buat kalian berdua. Ya, satu-satu ya. Kasih, Ma. Gimana? Kalian seneng gak? Seneng banget dong, Pak. Alhamdulillah. Yaudah, nanti kita cari tempat yang lebih bagus lagi dari sini ya. Kita jalan-jalan ke sana. Ya, Ma. Suf, sekarang kamu udah tahu kan kalau kita semua sayang sama kamu? Nanti kita sering-sering jalan kayak gini. Kamu mau kan jalan sama Rafa? Senang, Tante. Makanya kamu tinggal sama kita. Iya, Suf. Pokoknya apapun yang kamu mau, insya Allah Om akan turutin. Apapun itu. Karena Om juga yakin sih kamu pasti gak akan minta macam-macam. Beneran, Om? Oh iya, beneran. Om. Yusuf mau minta tolong sama Om. Minta tolong apa, Suf? Maaf, Om. Aku mau minta tolong sama Om. Kasihan Bapak sama Ibu. Gara-gara Yusuf, mereka ingin gadaikan rumah. Iya, Om, Suf. Ini ada apa, Suf? Kenapa sampai menggadaikan rumah segala? Mereka mau menggadaikan rumah untuk menyewa pengacara. Untuk hak asuhnya Yusuf.